Guys, waktu kalian tinggal 30 detik. Ayo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kisah Tuna TV. Video kali ini adalah suasana setelah upacara 17 Agustus di KBRI New Delhi, India. Setelah ini ada acara pesta rakyat yang diisi dengan perlombaan dan juga pembagian hadiah. Seru banget loh, tonton sampai akhir ya. Nitip Rajwa kemarin. Kita cari minum dulu ya teman-teman, karena tadi habis upacara dan haus banget. Di sini ada Kids Corner, menunya adalah bihun goreng dan juga stik ayam goreng. Jadi nanti anak-anak bisa tertip antri di sini ya teman-teman di Kids Corner ini. Nah untuk menu dewasa ada lontong sayur paket komplit dan ini mantap banget, Masya Allah. Nah nanti di sini lokasi untuk perlombaan khusus anak-anak. Lombanya ada dua, yaitu makan kerupuk dan juga memasukkan pensil ke dalam botol. Ini panitia perlombaan sedang mempersiapkan untuk lomba makan kerupuk dan juga memasukkan pensil di dalam botol. Itu sudah tertata botol-botol juga ya teman-teman. Siapa yang habisin duluan menang ya? Oke? Hasan Yusuf. Udah mau pulang aja ya. Ayo Asma, ayo Asma. Imutnya. Thank you. Telur. Ya telur goreng, ora arek.
Bahan nomor satu. Tidak boleh didesinfeksikan ya, tidak boleh nyontek-nyontek juga. Kita lihat minyak mulai dituangkan, Bapak Ibu. Minyak mulai dituangkan, ada waktu tinggal 1 menit. Satu menit lagi. Sesening. Oke, ganti di 1, 2, 3 ganti arah. Ganti. Ganti arah. Ganti arah. Ada bawang. Merahnya, bawang putihnya hati-hati tangan ya, jangan sampai berdarah. Ini jadi tolong. Coba dipotong. Sabinya dipasang mulut dan. Ini udah dimatiin. Ayo semangat. Di deketin aja. Ayo Mbak Kusrul semangat. Ayo cepet, waktunya jalan. Tenang, masih ada 2 menit lagi sebelum ini 5 menit siap. Berarti masih menatang poin oleh juri kalau misalnya terlihat. Tim 3 sudah mulai breaking, tim 2 masih dikerubungin.
bisa tim satu ditontonin aja. Guys, waktu kalian tinggal 30 detik. Ayo! Nah, seru banget kan lombanya? Oke, nah ini menu makan siang kita yang sudah disediakan oleh KBRI New Delhi. Sore harinya kita ada cemilan yang terdiri dari keripik ya, macam-macam keripik, biskuit, dan juga buah-buahan supaya kita tetap semangat mengikuti pesta rakyat 17 Agustus sampai selesai. Lanjut ada afternoon meal-nya ya teman-teman, menunya mie kuah bakso. Oke, cukup sekian cerita kita tentang suasana 17 Agustus di KBRI New Delhi. Nantikan cerita-cerita kita hanya di Kisah Tuna TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.